Okay. Okay, jadi alhamdulillah hari ini kita punya topik adalah perbincangan kan? Bukan soal apa-apa tadi? 6-5. Perbincangan berkenaan dengan akidah batil. Subhanallah, ustazah dah bagi tahu dah, selalu kerap bagi tahu ya. Kita wajib menuntut ilmu tauhid, ilmu akidah. Kerana dia menjadi asas kepada ilmu fardhu ain. Dan kebelakangan ni ustazah tengok trend muslimat kita. Rasa nak taubat je, nak berhijrah je pakai niqab. Dia main trend, dia trend. Dia dah rasa dia nak berhijrah, dia nak taubat, dia nak ubah diri, dia terus ubah dengan niqab. Tak apa, saya kata tak apa. Kalau dia ubah niqab, dia mengaji fardhu ain tak apa. Tapi yang kita tengok sekarang yang paling bahaya, dia ubah pakaian tapi dia tak pergi mengaji. Dia ubah pakaian, dia pun ada grup tau. Dia pun ada persatuan-persatuan niqab mereka lah, niqabis lah dipanggil kan. Dia pun suka baca kitab-kitab amal, fadha'il amal ya, kitab-kitab amal, kitab-kitab yang bukan fardhu ain. Banyaklah jenis-jenis kitab-kitab bukan fardhu ain. Ni saya sembang dengan niqabis lah. Jadi depa ada perjumpaan depa di situ. Depa akan baca kitab-kitab yang bukan berkenaan dengan fardhu ain. Jadi depa tak mengaji fardhu ain lah. Biasanya depa akan support lah sama-sama depa. Bagus, bukan tak bagus, sama-sama support kawan ubah pakaian. Tapi hijrah pakaian ni bawah sekali sebenarnya. Kena faham. Hijrah pakaian paling rendah adalah hijrah pakaian. Hijrah yang pertama menuntut ilmu. Jadi kita risau sekarang, dia menjadi trend kepada ramai orang muslimat. Ustaz, saya jumpa banyak yang pakai niqab. Dulu tak pakai niqab, bila sampai PKP lah ni dah pakai niqab. Tiba-tiba jumpa ustazah, tolong doa kat saya ustazah nak bagi saya istiqomah ya. Saya meraihlah, saya akan doakan supaya istiqomah. Tetapi, kita tak tengok lagi lah sebab dia baru nak minta tolong. Dia selalu benda yang baik sebenarnya, dia sangat baik lah sebab dia menukar pakaian dia. Tapi tolong muslimat faham, benda yang paling penting dalam hidup kita nak berubah dan nak bertaubat adalah ilmu. Muslimat, bila muslimat ubah pakaian, muslimat mula merasai orang yang tidak pakai niqab tu tak sebaik kita. Kita dah mula tu saya tengok TikTok dah okey kan? Dah 100 orang dah tu. Kita dah mula nampak yang tak pakai niqab tu adalah orang yang tak sebaik mereka. Jadi ada sedikit pandangan yang rendah kepada orang yang tak pakai niqab. Dah mula salah dah. Kita punya niat nak pakai niqab. Tak ada salah nak pakai niqab. Tapi ustazah pesan, jangan jadi trend. Sebab ramai sangat. Tiba-tiba ubah jadi niqab. Okey. Saya kata perjuangan anda sangat-sangat hebat lah. Kalau pakai niqab ni sebab apa? Anda nak pakai niqab sampai lama-lamanya tau. Betul-betul kena tinggal semua dunia tu. Saya amat betul-betul. Saya tak ada lagi niat nak pakai niqab. Saya amat betul-betul. Sebab saya seorang pendakwah, saya tak mahu lagi lah sebab orang tak boleh kenal saya nak bercakap dan sebagainya kan. Orang perempuan tak lari, mesti nak rasa juga, nak pakai tudung yang cantik, nak pakai baju yang cantik. Itu tak salah, itu memang naluri wanita, tapi jangan sampai melebihi syariat. Okey, kalau kita betul-betul nak berubah, betul-betul nak tinggal ke dunia tu? Betul-betul nak tinggal, kita pakai hitam semua, pakai putih semua, tutup semua. Memang jangan keluar dekat media sosial, jangan keluar, sebab betul-betul kita nak buat. Kejap ke tak? Tapi kita tengok mereka masih lagi duduk bergaya, pakai lagu lawa-lawa semua ya. Jadi masih lagi duduk ada dalam media sosial. Tapi kalau betul-betul nak buat, memang tinggal terus. Tapi saya pesan satu je, kekuatan dia pada ilmu. Tolong mengaji ilmu akidah. Tolong mengaji ilmu akidah. Masih keluar sebab apa? Sebab kita wanita. Kita masih ada dekat media sosial. Sebab kita susah wanita nak tinggal benda ni semua. Selagi menepati syariat, tidak melanggar syariat, tak ada masalah untuk you nak pakai baju apa tak apa. Tapi tutup aurat, kenai Tuhan. Tolong kenai Tuhan. Asas akidah, kenal Allah, kenal hukum hakam Allah. Nak ubah pakaian? Betul-betul ni, umur baru 30 ni, nak tinggal sungguh ni, selama-lamanya. Boleh, silakan. Tapi rasa tak kuat, tolong mengaji ilmu dulu. Mengaji ilmu akidah dulu ya. Faham? Okay. Saya tak kecam sebab nak faham. Sebab saya risau, tengok dia jadi macam satu trend. Lepas tu tolong doa, maknanya dia sendiri tak kuat. Saya doa saya bagi istiqomah ya, bagi saya terus pakai macam ni. Kena pakai ke? Saya nak tanya, wajib pakai ke? Benda yang lebih wajib lagi, yang mengaji hang tak mai pun. Hang tak mengaji pun.
hang tak bentuk album pun, hang duk sibuk dengan pakai baju je. Pakaian, hijrah pakaian, tahap paling rendah tau. Mengaji. Kita sekarang ni susah sangat nak suruh orang mengaji. Ramai orang suruh buat amal banyak-banyak ya, mengaji. Okey, kita tengok akidah batin. Kena faham betul-betul muslimat. Kena faham. Muslimat faham yang akidah muslimat akan tutup aurat selama-lamanya. Tak perlu pun nak pakai nikah. Kan nak pakai tak apa, silakan. Betul-betul nak tinggal tak apa, tinggal tunggu. Jangan muncul dalam media sosial, jangan. Kita betul-betul nak pilih. Kita duduk sengak-sengak nak buat tak apa, tak payah duduk tunjuk muka kita, mata kita apa semua tak payah. Sengah tu dengan mata masih ada mascara lagi, baju pun masih lawa lagi. Walaupun dia pakai putih, walaupun dia pakai hitam, masih baju cantik-cantik lagi. Beralun-alun ya. Maknanya, naruri perempuan nak cantik tu ada. Cuma dia nak tutup muka. Yang tu saja. Jadi saya rasa, adalah lebih baik untuk kita berhijrah dengan ilmu. Sebab orang yang bertaubat, orang yang berhijrah tidak sah selagi tidak ada ilmu. Nombor satu, ilmu apa yang wajib? Ilmu fardu ain, bukan kitab. Kitab amal, ya, kitab-kitab sejarah, semua tu bukan. Kitab kitab apa ni? Kitab akidah. Okey, sebelum kita nak kenal benda yang baik, kita kenal benda yang buruk. Ah, itu memang adat. Kenapa dia masuk akidah yang batin? Akidah yang sahih dah ke belum? Belum ikut. Dah ya? Akidah sahih dia dah ngajak belum? Ada dah sedepan. Okey. Tapi untuk mengenal akidah yang batin, yang sahih, kena kenal yang buruk. Kena kenal yang buruk. Sebab bila kita kenal yang buruk, kita tahu yang betul. Sebab tu Ustazah kadang-kadang kata, okey, baca yang salah, Ustaz. Baca yang betul kan, Ustazah buat macam tu kan. Okey, kalau kata wajibah runah atau idram bi runah syadadun, ingat tak? Sabdu nombor satu, nombor satu kan, harfun runah musyadadun. Okey, contohnya kita kata amma, itu yang betul. Cuba baca yang salah. Amma. Sikit lagi. Sikit je. Dia sentuh sikit je. Amma. Maksudnya dia tak masuk sampai sini kan. Buat yang betul. Okey. Macam tu juga akidah. Kita kena kenal akidah yang batil. Baru kita kenal akidah yang sahih. Yang pertama. Ciri-ciri akidah batil apa dia? Akidah yang batil ialah. Saya minta semua baca. Bagi dah. 1, 2, 3. Atau yang terkeluar wal jamaah seperti i'tikad Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan i'tikad yang sesat. Okey, alhamdulillah ya. Dekat TikTok sangkut juga. Saya rasa memang line problem dah ni lah. Betul? Tadi kelas apa? Sangkut ya? Sangkut teruk. Tukar set betul teruk juga. Dia okey lah sikit. Tak tahulah pasal point line. Sebab tu kita katakan pengajian yang sebenar-benarnya adalah pengajian face to face. Berdepan. Sebab dia tak ada gangguan. Haknu tu, dia cuma alternatif saja. Ya, macam mana boleh tak ramai ni mengaji akidah ni? Akidah kena ramai. Akidah wajib hadir. Jauh dekat kena mai. Kalau tak ada pengajian akidah, macam mana nak sah akidah kalau tak mengaji? Kena mai. Jangan buat pilih-pilih lah. Nak mengaji hak tu, nak mengaji hak ni. Akidah wajib. Okey. Akidah yang batil adalah kepercayaan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu akidah yang batil. Dia percaya yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Daripada Al-Quran dan Sunnah. Atau yang terkeluar daripada yang tika ahli sunnah wal jamaah. Okey, satu je kita nak kena faham. Kalau kita nak tengok surah Al-Quran, dua surah yang menceritakan tentang pegangan tauhid, iaitu surah Al-Fatihah dengan surah Al-Ikhlas. Itu kalau kita tengok tafsir Quran cukup bagus. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, itu dua surah makkiyah, ya, surah makkiyah yang terperinci detail menceritakan tentang akidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah selama 13 tahun berdakwah menguatkan pegangan orang umat-umat Islam dalam bab akidah. Kalau solat, puasa, zakat itu selepas Nabi pindah ke Madinah. Selepas dah Nabi dah ada kerajaan dah. Nabi SAW dah ada kerajaan dah di Madinah. Tapi pegangan selama 13 tahun. Lama 13 tahun. 13 tahun untuk nak memantapkan pegangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam ketika itu. Memang
apa ni, bab akidah ni kena pulih dulu. Sebab tu saya kata bila kita ubah pakaian tapi kita tak perkukuhkan akidah, anytime dia boleh jatuh, anytime dia boleh goyang. Dia boleh ubah satu hari bila dia tak duduk dalam grup, bila dia duduk seorang-seorang, bila dia tengok eh seronoknya pakai macam tu, aku pun tanya juga. Sebab dia, dia masih lagi wanita. Dia masih lagi, sebab di Malaysia kita pakaian, pakaian niqab itu bukan pakaian budaya kita. Jadi kalau ada, mungkin sekarang pun dah banyak, tapi golongan muda-muda, kalau seorang seorang saja yang pakai, dia macam, dia kuat tak apa. Kalau dia mengaji, dia mengaji, dia ubah pakaian tak apa. Itu saya, saya sokong yang tu, pasal dia mengaji. Tapi kalau dia tak mengaji, saya rasa dia tak lama. Sekejap je, dia tak lama. Sebab dia tak boleh nak kekal benda tu. Dia mula nak cari, ya awak dia pun ni pakai salon ni, macam ni ni, tudung pendek ni, tudung sikat. Kita kena ingat yang bila kita mati, pertama sekali Allah soal apa? Akidah. You pakai satu badan tutup nampak biji mata, tak tahu tutup biji mata pun, kalau akidah you tak betul, you masuk neraka juga. Sebab yang paling pentingnya akidah. Walaupun masuk neraka, akan dikeluarkan sekiranya dia masih beriman kepada Allah. Nak beriman macam mana? Kena menuntut ilmu. Itu kena faham. Jadi apa ciri-ciri akidah yang salah ni? Akidah batil ni. Dia kata, kita bagikan kepada lima mazhab. Mazhab. Ya, lima mazhab. Ni pegangan batil. Dia kata, akidah batil adalah kepercayaan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada juga saya jumpa ni, ada niqabis ni. Dia kata, saya tidur malam, saya duk mimpi orang pakai niqab. Dia ni bukan jenis orang pakai tudung ni. Mimpi 2-3 malam, bermalam-malam, sekejap mimpi pula, mimpi tu bangkit pagi esok tu nak pakai niqab. Apa dia? Petanda. Dia macam, dia macam, dia sebab dia mimpi, dia terus pakai. Tapi dia sendiri tak faham lagi apa itu taubat, apa itu hijrah. Jadi dia ubah pakaian dia. Lepas tu, hala tuju ke mana? Saya nak tanya, hala tuju tu pergi mana? Kata tutup aurat, saya kata. Nak pakai niqab tak ada masalah, pakailah, tak ada masalah. Mengaji jangan tinggal. Mengaji jangan tinggal. Okey. Tak apa, biar pergi. Okey, akidah batil ialah kepercayaan yang bertentangan dengan akidah dan as-sunnah atau yang terkeluar daripada i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Saya kata berapa mazhab kita nak tengok ni? Berapa mazhab? Lima mazhab. Mazhab yang pertama, mazhab Qadariyah. Mazhab Qadariyah. Ya ustazah, alhamdulillah saya duk grup ustazah Tania. Apa tu maksudnya tu? Nak ada orang yang berniqab tu nak terjun jabatan. Ha, betul-betul yang kisah baru ni tu. Dia diceraikan suami dia kan? Kelantan, dia diceraikan suami dia. Lepas tu dia ada masalah anxiety, nak terjun bangunan. Tu saya kata pakaian tidak melambangkan takwa. Bukan silap. Pakaian niqab bukan melambangkan orang tu bertakwa, maksud saya. Jadi jangan pula tengok yang tak pakai niqab tu tak bertakwa. Yang pakai niqab saja yang bertakwa. Pakaian niqab tu bukan melambangkan takwa. Sebab apa? Yang paling penting, saya memang anjuran saya, memang saya mengaji di daripada guru saya, bawa-bawa ke atas. Saya punya anjur satu je, fardu ain, yang tu je. Mengaji fardu ain, mengaji akidah bagi lengkap, nak pakai apa pakai. Bukan saya tak pergi pakai, pakai lah. Tapi betul-betul lah, you nak pakai, you nak buang semua ke? You nak buang semua, you pakai. Tak kisah, tak ada masalah pun. Jangan kita ni kadang kairah. Orang pakai, kita nak pakai. Ya, aku nak tobat ni, aku kena tutup ni. Kenapa nak tutup? Kena tutup. Kita ada khilaf pandangan dalam fiqah kan? Boleh lagi nampak muka kan? Cuma jangan sampai melebih-lebih lah. You make up sampai bertebai-tebai semua. Bulu-bulu mata palsu tu semua tak boleh lah. Mama sekarang kan? Bubuh segala pipi-pipi merah semua. Lepas tu bulu mata tak lentik, bohong. Buat bagi lentik. Itu tipu. Tapi hanya sebagai bedak-bedak dan apa ni, perhiasan di muka tu hanya sekadar tidak menampakkan kita lesu, tidak menampakkan kita lemah. Tak ada masalah. Perjuangan nak tutup ni bukan senang tau. Orang keliling kita ni bukan semua pakai tau. Tak tahulah kalau betul-betul berjihad, silakan. Saya kata saya tak mampu. Saya amat betul saya tak mampu dan tidak pernah dalam fikiran saya nak pakai niqab lagi. Saya tidak ada. Saya amat betul saya tak mampu. Saya wanita lemah. Saya masih suka benda cantik-cantik tu. Saya suka. Betul tak? Saya suka cantik-cantik. Jangan pula, tudung. Kok usah-usahnya pakai tak pakai niqab lah mereka. Pakai. Kalau you all kuat, pakai. Saya tak kuat. Saya kata saya tak kuat. Saya memang saya wanita biasa. Saya cuma nak perjuangkan ilmu yang tu saja. Untuk tutup semua saya memang tak kuat lagi. Saya abang tu. Saya selut siapa yang kuat.
Saya tabik bagi yang kuat. Silakan. Tapi tolong masukkan unsur-unsur ilmu dalam perjuangan antum. Perjuangan antum lah. Ya, jangan hanya perjuangkan pakaian saja. Okey. Pertama, mazhab ni apa dia? Apa yang maksud mazhab? Mazhab ni maksudnya adalah tempat pergi, tempat tuju. Itu mazhab. Insan lemah. Insan lemah. Ashidah, pergi mana Ashidah? Kau main insan lemah? Tak main pun? Ada kerja? Okey, tak apa. Kenapa? Tak tahu. Anak buah, dia sibuk dengan anak buah sekarang ni. Apa namanya? Saya kata mazhab artinya tempat tuju, tempat pergi. Dalam fiqah kita ada tak? Apa ni mazhab? Ada. Iaitu mazhab apa? Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Habis? Empat lah kan? Okey, empat lah kan? Okey, empat. Dalam akidah pun kita ada mazhab juga. Ada mazhab juga. Tapi mazhab satu je lah yang punya betul. Saya bagi lima lah untuk kita tengok dan banding. Yang pertama, mazhab Qadariyah. Mazhab Qadariyah. Dalam jam ustazah. Okey. Okey. Mazhab Qadariyah nak. Okey, yang kedua mazhab Jabariyah. Jabariyah. Yang Facebook tu siapa yang tak ada TikTok memang tak ada lah, habis tu. Habis lah, tak ada lah. Tu saya kata, depa kan bila kita suruh download TikTok, depa kata, tak malu saja duk menari-menari. Siapa suruh menari? Awak selama ni aku duk menari ke dalam TikTok ni? Dia pasal dia tak, dia pandang jawab. Orang nak mengajar. Tak boleh live kat Facebook, boleh pergi kat TikTok. Depa tak malu saja duk menari-menari. Siapa suruh menari? Heran semua mana? Mana adik no? Ya Allah. Tu pun dia happy sungguh penuh. Ni malaikat penuh ni. Dalam majlis ni pun dia seronok. Happy. Yang ketiga mazhab Murji'ah. Mazhab Murji'ah. Ustaz lagi sampai tak ada turun kereta pun. Cidah kata. Ustazah dekat mana ni? Saya berminat. Berminat main dekat. Ni Alok Star. Masjid Ar-Rahman. Alok Marah. Alok Star. Lagu tu. Murji'ah ni Murji'ah. Nombor empat. Mazhab Mu'tazilah. Mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah. Ni empat mazhab ni ada persamaan tau. Apa persamaan dia? Mardudun. Tertolak. Tertolak. Ini empat mazhab yang tertolak ni. Mardud. Mardud ni maknanya tertolak. Ini mazhab tak dipakai. Mazhab tertolak ni. Sekejap dia pakai tadi sungguh empat mazhab ni. Jenuh dia pilih pula. Tak Syafi'i tak apa, boleh fiqah. Fiqah tak apa, empat mazhab tu semua boleh pakai. Kita mengaji hak mana? Kalau kita mengaji Syafi'i, ikut Syafi'i. Kalau kita mengaji Hambali, ikut Hambali. Kalau mengaji Maliki, Maliki. Tapi masalahnya kita duk mengaji fiqah mazhab Syafi'i. Itu yang kita buat Syafi'i. Tapi ada kala yang kita terdesak, memang tak dalam keadaan darurah, kita terpaksa keluar sikit daripada mazhab Syafi'i nak ikut Maliki, tak apa. Nak ikut Hanafi, tak apa. Sebab dia empat mazhab tu diterima pakai dalam mazhab fiqah. Kalau tak mengaji kan faham ni. Kan faham, kira nak ubah baju, nak buah baju je. Dan saya duk habang saya kan tak tahu lah kalau orang lain tak nak dengar ustazah, takut dia pun salah faham. Dia kata saya duk apa, pandang rendah pada orang. Bukan, saya kesian. Takut ubah-ubah tu pun tak tahan lama. Nak ubah tak apa, jadi ubah dengan ilmu, yang tu je saya pesan. Jadi bukan kita kata tak boleh nak pakai, pakai lah. You kuat tak apa, you pakai, I tak kuat. Yang tu je. I pakai emas pun nak menyawa tak boleh. Lagu mana nak tutup sampai tak. Tak boleh nak menyawa, tak boleh. Aku nak mengajak lagu mana. Saya dah Allah bagi jadi saya tak boleh. Jadi saya ambil lah pandangan, kata muka dengan tangan yang boleh nampak, tak ada masalah. Tapi janganlah buka habis ke semua. Ustazah kelas hari apa selalu hari. Alhamdulillah kita banyak juga apa ni, orang-orang baru ya. Kita hari Isnin dan Selasa. 5:30 petang. Cuma kalau tak ada kelas ustazah habang. Contohnya kalau macam selalunya minggu 4 tu kita tak ada kelas tajwid. Bila tak ada kelas tajwid, ustazah kemungkinan berjalan. Tak ada lah kelas kita. Tapi sebenarnya kalau kelas tak ada tajwid tak ada pun, saya ada kat kelas ni. Tapi selalunya dia macam sama. Selalunya sama. Bila tak ada tu saya dah pergi tang lain. Okey, tapi kalau biasanya memang kita 4 kali lah. Tak boleh lah buat tiap-tiap bulan 3 kali. Memang kita 4 kali juga. Cuma bulan 10 ni tak boleh lah. Rasanya hak yang minggu tu memang saya PKL lah. Hak minggu yang keempat tu. Okey,
Lagi sekali ya, empat mazhab tadi, mazhab ni ditolak. Tak boleh. Mardud, mardudun. Ha, dia tertolak ya. Ha. Okey, kemudian dia kata yang kelima ni yang terpakai. Ahli sunnah wal jamaah. Ha. Kata ngaji tahu agak beda. Tak tahu. Memang tak tahu. Memang tak tahu. Tak ngaji memang tak tahu. Ha. Padahal mengaji ni bukanlah benda baru bagi kita anu. Kita tak mengaji berkitab. Jadi kita jangkit sana, jangkit sini, jangkit sana, jangkit sini. Sudah-sudahnya kita tak faham. Jadi kita faham lah. Yang ke pertama apa dia masa apa? Qadariyah lagi. Jabariyah lagi. Murji'ah lagi. Mu'tazilah lagi. Ahli sunnah wal jamaah. Ya? Ahli sunnah wal jamaah. Okey, jadi maknanya Nabi sebut umat aku berpecah kepada 73 golongan, hanya satu saja yang betul eh? Yang mana Allah kata ana alaihi wa ashabi, aku duduk dalam dia, aku duduk dalam tu dan sahabatku pun duduk dalam tu. Apa dia? Ahli sunnah wal jamaah. Ha, halin semua. Ini baru sikit, ada lagi Syiah. Lagi apa dia lagi? Ha? Ha, betul boleh lah tu Wahabi. Banyak lagi, banyak lagi. Yang mana kalau kita banyak lagi yang Syiah, Wahabi, lagi Allahu Khawarij, banyak lagi. Tapi kita bagi hak paling-paling atas lah senang. Sebab 73 buat jenuh-jenuh cari. Tapi satu saja ahli sunnah wal jamaah. Lah di kitab kita, kitab apa maksud? Kitab akidah ahli sunnah wal jamaah. Satu kita mengaji kitab ni. Kadang kilit kitab pun tak tahu kitab apa. Mengaji sudah-sudah orang betul kan. Ha. Dia kata ahli sunnah wal jamaah, dia kata apa? Okey, akidah yang batin ni adalah kepercayaan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, iaitu mana empat-empat tadi semua bertentang tu. Empat-empat tadi tu yang terkeluar daripada etika ahli sunnah wal jamaah, seperti yang etika Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan etika-etika lain yang sesat. So kita masuk sikit lah yang mana apa ni. Dulu kita ada bincang dah. Kita tengok muka surat 51 tu ada. Ha, dia dah cerita dah sikit pasal kita masuk dulu Qadariyah dululah. Kita masuk Qadariyah dulu ya. Qadariyah ni muka surat berapa hari tu ni? Cuba tengok. Qadariyah ada tak? Dia cerita banyak tak dalam ni? Jabariyah. Cuba tengok Ustaz Qadariyah. Qadariyah muka surat 59. 59. Ha, tengok Ustaz. Muk 59. Okey. 59. Ni akidah ni memang wajib lah, wajib. Ya Allah, wajib. Kalau kita mati Allah tak tanya lah, tak tengok solat dah kita. Allah tengok akidah dulu. Akidah okey, sahih, baru tengok solat. Solat okey, baru amalan lain diterima. Tapi akidah salah, ni kita kata akidah salah ni bukan bermaksud orang tu tak pakai tudung, tak semayang. Semayang. Ayam tu fiqah. Pakai tudung. Elok semua. Pi Mekah. Pi umrah. Haji. Sedekah. Tapi akidah tak betul. Jadi kita tengok Qadariyah ni macam mana. Qadariyah ni dia adalah satu fahaman mazhab ya. Dia tak ada lah ni. Tak ada lah cok kata orang Qadariyah. Macam Syiah tak? Syiah dia memang ada. Syiah dia memang ada persatuan Syiah ni tu. Kalau di dia kata paling banyak ni di Selangor. Syiah banyak. Syiah banyak di Selangor. Kalau yang Ustazah tahu dulu lah, Ustazah Abang dulu kan, dekat apa nama? Hutan Kampung. Ingat lagi Ustazah cerita, Ustazah pernah berubat dengan Ustaz Syiah di Hutan Kampung. Dulu lama dah kan? Macam mana? Kat Masjid Tandok. Jadi Ustazah ni anak Ustazah tak sihat. Jadi ada orang bagi nombor telefon anak murid dia bagi tu. Anak murid Ustazah bagi nombor telefon Ustaz di Hutan Kampung. Jadi Ustazah daripada Penang, masa tu duduk Penang, bawa kereta malam, suami tak ada sebab anak Ustazah kan, dia dah jadi lain macam dah. Jadi Ustazah pun, ya tiap lah kita pun
Pilah terus bawa kereta malam tu. Pergi terus sampai rumah ustaz tu. Bayangkan daripada Penang bawa drive dengan anak tu untuk nak pergi ubat. Sampai kat hutan kampung ubat lah. Tapi tunggu dia lama. Dia tak keluar-keluar daripada bilik dia tu. Kita pun heran lah. Awak lambat sangat nak keluar kan? Lepas tu tunggu. Bukan kak. Mengaji pun saja tak boleh buat dah. Rasanya dia tak boleh lapor sangat. Bila tunggu punya tunggu bukan kak. Dia keluar lah. Gelap-gelap dengan kuku dia panjang ni. Kuku jenis macam cerotok lah juga lah. Macam tak elok dah nampak kan. Ustaz ni kuku bersih kan. Kita pun pandang kuku tak apalah. Kuku dia terlupa nak potong kat pinggir jalan. Kuku buat kerja kan. Tapi kita tu baru balik pada sebenarnya Allah. Takdir Allah tu pasal saya baru belajar. Pasal bab syiah ni. Jadi saya pun masuk, saya tunggu-tunggu, saya nampak kerusi hak bentuk tangan. Apa yang dia nak beli kerusi bentuk tangan tu? Hak naik jari lima tu. Hak tu simbol lima tu. Kerusi tu kan, macam kerusi duduk tu kan. Saya nampak kerusi tu. Hak lima tangan tu kan, lima jari. Saya pun tengok tu tak apa, saya duduk tengok kitab banyak kat depan tu kan. Itu dia keluar, dia pun nak ubat, dia tanya lah saya main pada mana. Saya pun habang nak daripada Penang. Kerja apa, saya kata saya duduk ngajar lah. Dia minat dah tu bila kita dengar nak ngajar. Kata tak apa lah. Ustazah pun duduk ambil uduk macam mana dia abang saya. Dia tanya, tiba-tiba pula dah dia tanya saya, interview saya ambil uduk macam mana. Ambil macam tu lah kan. Kita pun ajar lah satu-satu. Salah tu Ustazah. Salah pula dah. Dia ajak cara dia, cara syiah. Lepas tu saya tak ingat dia ajak macam mana. Tapi dia ajak cara syiah lah. Lepas tu dia kata, Ustazah free bila? Saya nak jumpa, kalau boleh nak jumpa anak-anak murid Ustazah. Sikit lagi nasib baik saya tak panggil anak murid saya. Allah nak tunjuk ada orang telefon. Ustazah tahu dah ustaz tu siapa. Dia tu orang kuat syiah. Lepas tu kalau kita buat ayam kita pun tak pakai tau. Kena tak ada ayam dia juga ambil. Tak tahu dia buat macam mana. Tapi Alhamdulillah lah saya dapat tahu memang dia memang orang kuat syiah lah. So jaga baik-baik sikit, nak berubat pun lah. Okey tak apa. Jadi tu syiah lah. Ianya Qadariyah ya. Ianya Qadariyah. Qadariyah ni dia kata beriktikad. Jadi kita tak ada persatuan Qadariyah, tak ada. Lah ni masa Qadariyah tak ada. Tetapi fahaman Qadariyah tu adalah jarum-jarum halus yang masuk dalam umat Islam kita. Dia jarum halus. Masuk dalam diri kita, fahaman kita yang kita percaya dan pegang pada fahaman Qadariyah ni. Apa dia Qadariyah ni? Okey, Qadariyah ni adalah dia berlaku kekufuran dan penderhakaan hamba terhadap Tuhannya bukanlah dengan takdir Allah, malah adanya dengan kesan-kesan buat hamba Yesus sendiri. Kita faham Qadariyah, Qadar ni apa dia? Kita yakin, kita beriman bahawa qada qadar itu segala-galanya datang daripada Allah. Allah takdirkan kita. Allah takdirkan kita baik buruk seluruhnya adalah bawah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Puak-puak Qadariyah ni dia memperlekehkan Tuhan. So dia tak pegang tak qada qadar ni di dalam kuasaan Allah. Dia kata manusia ni Allah jadi, kemudian Allah biar. Allah tak ambil tahu dah kita. Itu kena jaga tau. Allah cipta kita, ni pegangan yang sangat bahaya ya. Dia cipta kita, lepas tu dia biar. Apa nak jadi pun Allah tak ambil tahu. Kalau gitu bukan Tuhan Allah. Allah ni sifat-sifat Allah, zat Allah, tu kena jaga betul-betul tu. Yang paling penting tu wahdaniyah. Kalau kita mengaji sifat 20 tu, wahdaniyah tu paling asas adalah keesaan Allah. Esa daripada zat, esa daripada sudut sifat, af'al Allah, perbuatan Allah. Wahdaniyah, keesaan pada zat, lagi sifat pada perbuatan. Wahdaniyah maknanya Allah yang menciptakan, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menguasai kita sebagai hamba, makhluk Allah. Jadi pihak puak-puak Qadariyah ni, dia tolak tu. Allah cipta saja, tapi Allah biar. Allah tak tahu, sampai hari tu kita buat baru Allah tahu.
Hari ni kita main mengaji ni Allah tak tahu ni. Kita main bapak Allah tahu. Kejam sangat tu. Itu memperlekehkan Allah. Allah ni dia terkaya dalam segala. Terkaya. Terkaya maksudnya, kalau kaya nak tak memerlukan makhluk. Banding dengan kita. Lagi kaya, lagi perlu pada makhluk. Bantuan orang. Masak orang masak. Bawa kereta orang bawa. Baju orang pakai, orang pilih, orang serika. Sampai Bunda Rosita tu kan. Cuba dengar dia kata apa. Baju saya semua PA saya akan atur. Kalau saya pakai tersikat sikit, dia pun main tegur. Maknanya tak kaya. Semua orang nak kena atur. Handsock tak pakai, PA dia main dah. Handsock, handsock, handsock. Atas sikit, naik atas sikit, naik atas sikit. Ha? Sibuk. Baju ketat sikit, ada orang dah yang tolong bagi tahu apa baju apa nak pakai. Dulu saya pernah mengajak di suruh satu rumah datin ni lah. Rumah datin ni kan. Saya duduk tengok dia. Sembang dengan orang gaji dia. Orang gaji dia kata, datin nak pergi mana-mana? Handbag datin, kasut datin, baju datin, semua saya yang urus. Datin tinggal pakai. Masuk dalam kereta tak ada pakai kasut. Mik dia main tak kasut. Oh mandi. Tinggal tak bagi mandi ya. Tak tahu nak mandi pun orang masuk juga. Kaya macam tu. Tak kaya. Miskin lagi. Lagi susah pergi miskin. Subhanallah. Kaya Allah. Kaya Allah. Allah terkaya. Kaya Allah tak memerlukan orang lain atau makhluk untuk atur Allah. Allah tak semua. Kalau buat qadariyah kata Allah tak atur kita, kita atur sendiri, Allah bukan Tuhan. Makna Tuhan maknanya semua urusan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kena mengaji, saya kata mengaji tauhid. Tu kena mengaji tauhid. Bila tak mengaji ni, jadi pok-pok qadariyah ni kata siapa yang usaha dia kaya. Siapa yang belajar pandai, dia, siapa yang rajin belajar dia pandai. Sebab Allah tak ada bahagian atau tidak membuat, Allah tak bagi kesan. Yang bagi kesan siapa dia? Makhluk. Benda macam ni tak ada dalam mazhab qadariyah lah ni. Tapi dia jarum halus bila kita percaya. Ni, hang serah kat aku, saya tell. Orang lain pun tak tahu. Hang bagi kat aku job ni, aku buat bagi jadi. Tak bolehlah kata dia kapiak kan. Cuma jagalah. Itu antara jarum-jarum halus dalam akidah. Saya akan berubah. Jangan risau, saya akan berubah. Saya akan siap rumahnya. Yakin semua? Keras satu apa, keras hatimu apa, Roy. Keras hatimu Roy, sungguh keras hatimu Roy. Jangan main apa setan, ahli setan. Keras hatimu Roy, makna kata apa ni, benda akidah ni jangan main lah, jangan main ni. Dia percaya macam ni. Jadi dia kata, kita ni kalau kata minggu depan ada kelas lah. Mai tak? InsyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Kelas dah tak kan ni? InsyaAllah. Jangan sekali-kali kau begitu yakin, Roy. Ada. Jadi. Lepas kata jadi tu mampu. Matilah kata Allah. Dia gelap mampu. Orang gedok cakap mati mampu. Ha? Mampu sedia. Dia mampu sedia. Sedap nak mampu. Semua nak mampu. Saya ikut nak mampu. Penat nak mampu. Jadi kalau kami kata mampu tu, janganlah kata kami memang jenis semua mampu. Kami ingat mati. Orang Kedah paling ingat mati. Sedap nak mampu. Eh, lah dia pun tak muara mampu. Dia pun gila. Sedap nak gila. Sedap nak gila. Berasa nak gila.
Oh, cantik gila. Best gila. Dia buang budaya mampu itu, tak boleh lah kita orang tua-tua kena buang mampu itu. Allahu Akbar. Kalau akhir zaman ni bahaya kalau tak belajar habis ilmu. Memang kalau tak belajar ilmu fardu ain memang habis. Dia bawa fahaman tu sampai mati tu. Dia kata apa? Dia kata apa tadi? Hang serah kat aku semua TikTok. Itu antara ciri-ciri orang berpegang pada qadariyah. Dia tinggai takdir Allah. Dia kata apa? Yang tingkat mazhab qadariyah ni merupakan satu yang tingkat yang sesat dan batil. Tengok semayang macam biasa. Tutup aurat pergi Mekah, pergi haji, tu masjid tak pernah tinggal. Pegangan dia tu, fahaman dia tu, yang tingkat dia tu, dia pegang. Lah, hampa usaha pakai dia. Hampa tak buat kerja tu, hampa tak pandai. Apa buat tu? Jadilah, tak buat tak jadilah. Tak boleh. Dia pegang yang tu. Dia tolak ketentuan, dia menolak ketentuan. Okey, dia sebenarnya pengasas ni nama dia Ma'bad bin Khalid Al-Jahni. Ni tak ni sejarahlah, tak apa pun tak apa ya, tak masuklah paksa ke apa. Ma'bad bin Khalid Al-Jahni. Ni dia punya pengasas dia. Pengasas dia ni hidup di zaman Khalifah Abdul Malik Al-Marwan. Khalifah Abdul Malik Abdul Malik Al-Marwan. Pengasas ni, pengasas qadariyah ni. Dia hidup di zaman Khalifah Malik ya. Dia ni sebenarnya dia ni orang Nasrani. Asalnya bukan Islam. Orang Nasrani, Kristian lah. Kristian. Masuk Islam. Masuk Islam murtad pula. Murtad masuk Kristian balik. Jadi dia ni bawa fahaman tentang menolak qadariyah ni. Menolak qadariyah ni. Jadi Allah tidak memberi bekas. Yang memberi bekas ni manusia. Hampa buat jadi, hampa tak buat tak jadi. Ramai ada orang pandangan macam tu lah ni. Sebab dia kata, jadi, pasti jadi. Ini fahaman yang sangat sesat lah. Bila dia kata pasti jadi. Kita tak boleh kata pasti jadi. InsyaAllah. Sebab kita ada Allah yang mengatur. Satu lagi, kita kena ingat lah. Dalam kehidupan kita, wahdaniyah, keesaan Allah pada sifat, af'al dan juga zat. Zat, af'al dan sifat. Qadariyah ya. Wahdaniyah ya. Silap wahdaniyah ya. Keesaan Allah. Jadi dalam urusan kehidupan kita, Allah sahaja yang mengatur. Allah mengatur kehidupan kita. Kita kena pegang yang tu. Maka tidak boleh timbul perasaan susah hati ya. Kadang-kadang kita kena buang kerja. Ini berlaku lah, kita kena buang kerja. Bila kita kena buang kerja, habislah. Nak cari duit tak mana lagi lepas ni. Nak makan tak mana lagi. Tak ada lah pendapatan. Itu macam PKP kan. Ramai yang orang bunuh diri. Ramai yang anxiety. Ramai yang kemurungan. Bila tidak ada pegangan. PKP tu cantik tau. Satu ujian yang Allah bagi pada kita. Sebab kita selalu senang dengan ekonomi kita. Ekonomi orang meniaga apa semua okay. Bila mai PKP, tak boleh meniaga. Kena duduk dalam rumah 2 tahun. Tak boleh buat aktiviti apa pun. Maka kita ada hutang, ada tanggungan. Siapa nak urus rezeki kita tu? Siapa nak urus? Mula dia jadi fikir. Lepas kata orang yang meniaga paling banyak kena anxiety. Sebab dia duk banyak berfikir. Jadi ada satu ketika bila dia terlalu fikir banyak, dia mai panic attack. Dia panic attack tu, duk elok-elok drive ni, ketak. Ketak satu badan ni. Bila ketak-ketak tu, dia akan berpeluh-peluh sampai sesak nafas. Macam dia hanya ingat nak mati ya. Orang panic attack ni ingat satu je, mati. Sungguh dia tidak berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rezeki.
ujian kita bila mai pandemik, bila mai PKP, nak tengok pegangan kita tu macam mana. Tiap-tiap hari kita mengaji, tiap-tiap hari kita semayang, kita orang masjid, kita orang beriman, nampak daripada segi luarannya. Tetapi pegangan kita di situ tidak kuat, kita tak mengaji dalam bab akidah, tapi mengaji kita tak boleh banyak. Memang mengaji kita tak boleh banyak. Kita mengaji kitab tu, kitab ni, kitab ni, kitab akidah tu tak mengaji. Fardu ain fiqah tu tak ada, tasawuf tu tak ada. Maka ramai yang anxiety, ramai bunuh diri dulu kan? Ramai kan? Kalau tak sampai peringkat bunuh diri pun, ramai yang anxiety yang kena cari ubat. Yang kena cari ubat. Itu salah satu daripada pegangan yang salah tadi ni. Bila dia kena berhenti kerja, atau bisnes dia lingkup, atau suami dia ceraikan dia, atau anak dia yang mencari rezeki dalam kehidupan dia mati atau meninggal, ketika itu dia hilang pergantungan. Saya kata tadi wahdaniyah tu. Bila Allah, bila jadi kat kita apa-apa pun, pertamanya jangan susah hati. Kerana kita masih ada Allah yang memang daripada beranak, tak beranak lagi pun Allah yang top kehidupan kita. Dia yang urus kita, serah semua urusan kepada Allah. Sebagai makhluk kita, kita yang lemah ni, bila kita nak urus sendiri, sebab tu yang zaiti. Sebab tu yang zaiti. PKP, sihir, semuanya satu dugaan. Allah Maha Penyayang dan Maha Penolong. Alhamdulillah. Sihir, samalah. Bila duduk dalam rumah, terkatuk, tak boleh nak buat apa-apa aktiviti, dia banyak fikir lah. Ramai yang bercerai, betul? Ramai yang bercerai. Banyaklah masalah hayat. Tapi tu saya kata, hari ini kita didik diri kita, jangan pernah susah. Alhamdulillah ada berkat duk tap-tap-tap lah. 174 orang dah dekat TikTok. Jarang 174 dekat TikTok ni. Alhamdulillah, syukur jazakillah ustazah yang soleha terbimbingan ilmu akidah petang ni. Saya kata akidah penting muslimat. Saya kata dah tadi. Saya kata hijrah pakaian bukan hijrah utama. Please tolong dengar. Jangan ikut orang. Nak hijrah niqab. Tapi tak main mengaji. Ada persatuan, ada grup, cuma duk encourage masing-masing, jangan buka niqab, teruskan niqab, jangan kisah orang lain semua pakai niqab, ya, you boleh pakai niqab, tolong mengaji, yang tu je. Betul-betul nak tinggal semua dunia, tak apa, silakan. Dan Allah tak suruh pun kita tinggal semua dunia tu, ya. Kita Allah tak suruh pun berkorban sampai peringkat macam tu, tapi kalau nak buat, silakan buat. Tapi jangan ganggu orang lain, jangan memandang rendah kepada orang lain yang tak pakai tu, dia ketuk orang. Allahu Akbar. Betul ustazah, saya alami masa PKP bila muhasabah diri baru tenang bersyukur pada Allah. Subhanallah, subhanallah. Ya subhanallah. Alright. Qadariyah ni adalah satu pandangan yang sangat sesat, di mana apa maksud qadariyah tadi? Dia qadari, maknanya dia menolak qadar tu. Dia menolak ketentuan Allah. Dia tak terima Allah menetapkan qadar kita tu, dia tak terima. Tak boleh terima yang Allah menetapkan qadar kita tu, takdir kita. Dia kata tak ada takdir. Takdir tak ada. Takdir ni kita yang urus. Kita buat jadilah, tak buat tak jadilah. Antara contoh yang paling besar di sini, apa dia? Contoh yang paling senang untuk kita ambil pandangan apa dia tu? Pintu tu eh. Oh dia ni tu gelap. Qarun. Qarun dia kata, dia kaya pasal dia rajin. Dia cari ilmu. Ampun bodoh lah pasal ampun malas. Tu lah ampun miskin. Ampun miskin. Aku kaya. Pasal aku kerja, aku serak. Aku ada ilmu. Tu Qarun tu. Qarun tak apa lah kawan nak kapiak dah. Jadi kita pun, dia kata orang malas. Dah kalau memanglah sebab malas juga, ada setengah tu miskin pasal malas. Hang tak mau usaha langsung. Hang ni buat qadariyah tolak takdir 100%. 100% tolak. Maknanya Allah tak urus kita tau. Allah jadikan kita, patut Allah biar. Allah mana dia sifat Allah Maha Adil, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Mana dia? Kalau Allah Tuhan, dia Tuhan segala-galanya dia. Ni makhluk pula yang urus diri sendiri. Mana makhluk Tuhan juga? Apa pengertian Tuhan? Tuhan itu sifat dia terkaya.
kena jaga anak. Okey, jadi maknanya sebenarnya kalau kita kata makbat tadi, makbat tadi itu dia pengikut je. Asah mula-mula tu. Ha, nama dia Abu Yunus Sansawih. Yang Kristian tu Abu Yunus Sansawih tu lah, bukan makbat tu. Makbat tu bawah pada tu lagi. Ketua dia tu Abu Yunus Sansawih. Abu Yunus Sansawih ni dia ni agama Kristian tu. Ubah sikit, ubah sikit. Makbat tadi bukan dia, makbat ni pengikut dia. Abu Yunus Sansawih ni dia punya asah dia lah, pengasah dia lah. Dia semua ada pengasah. Yang peliknya kalau benda-benda hak yang salah ni ada je orang nak ikut no? Eh buat apa tak abang, pukul berapa dah? Ralik semua no? Tak ada masuk Mu'tazilah, Ustazan masuk Mu'tazilah. Dia mengaji, dia tak, dia mengaji ni orang kata mengaji, mengaji Fabian tak best, best kan? Oh, tak bestnya, tak sedang. Tu saya beralih kan, saya tak balik daripada 47 je no, bos ketuk pintu. Tak mau balik kau oi. Buka-buka kelam. Kita duduk dalam meja cerah. Buka-buka kelam. Ini orang-orang Jepun fikiran seperti itu. Maksud dia macam mana tu? Okey, jadi kita berhenti sana dekat apa ni? Qadariyah ni. Jadi puak Qadariyah ni letak Allah ni lekeh sangatlah. Lekeh pasal apa? Tak ada kuasa nak urus. Jabariyah minggu depan. Kak ni Syidah-Syidah tulis itu yang apa ni, nombor satu ni. Ustazah dah cerita Qadariyah, nak sambung Jabariyah. Okey, ghalik noh, ghalik. Allahu akbar, Allahu rabbi, alhamdulillah. Ya Allah, semoga Allah bagi kat kita kehidupan yang lebih panjang masa untuk kita ubah diri, memperbetulkan akidah kita, pegangan kita, dan Allah jadikan kita di kalangan orang yang selalu terpelihara daripada akidah yang batin. Amin ya rabbal alamin. Hidup kita bukan selesai lagi, kita banyak benda nak perbetul sebab kita banyak benda salah. Benda salah. Okey, jadi insya-Allah terima kasih semua yang ada di apa ni, di TikTok 166 orang ni. Walaupun 166 orang sebab dia share, saya kira saya tahu lah berapa ribu yang tengok sebab dia share. Sebab tu kena share. Kita ada juga rakaman di YouTube, saya kira saya sambung kat YouTube ya. Ni pun gelap dah nak ujang saza. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada 35.8k. WhatsApp ramai daripada TikTok tak tadi kan. Alhamdulillah dapat 35,000 0.89k. Besok kita apa dia kat bidang? Esok fiqah ya di masjid Taman Berlian ya. Okey, semua kita minta pakai baju putih juga esok. Kalau sempat kita ya Hanana sana boleh? Besok pagi esok nak? Pakai putih semua lah. Sebab kita meraihkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kejap dia ada 637. Okey, insyaAllah bye-bye, semua jumpa lagi. Assalamualaikum.